olahraga yang cocok untuk anak usia 6-12 tahun. Walau akhir pekan, segera bangun, ganti baju, dan semangat berolahraga yuk! Selain untuk kesehatan, olahraga memiliki banyak manfaat untuk kita loh teman-teman. Di antaranya memberikan kebahagiaan, mengajarkan kerjasama, sarana sosialisasi, dan membangun rasa percaya diri. Namun, sebenarnya jenis olahraga apa yang cocok untuk anak-anak usia sekitar 6-12 tahun? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Menurut Dr. Michael Triangto, SPKO, yang berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, setidaknya anak-anak perlu diperkenalkan pada olahraga yang bisa meningkatkan kesehatan organ, melatih kekuatan otot, dan gabungan keduanya. Lalu, apa saja contoh-contoh olahraga yang bisa diperkenalkan pada kita ya? 1. Sepak bola. Olahraga sepak bola akan mengasah kemampuan kognitif dan motorik. Selain itu, bila bermain sepak bola bersama dengan teman-teman, bisa melatih sikap sportivitas. 2. Renang. Olahraga ini tampak sederhana, tapi justru bisa menggerakkan seluruh otot tubuh loh. Teman-teman bisa belajar untuk menguasai berbagai teknik olahraga renang, seperti teknik mengapung, teknik pernapasan, dan teknik meluncur. Nah, setelah teknik dasar sudah teman-teman kuasai, mulailah untuk belajar berbagai gaya renang. 3. Olahraga melompat. Anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan juga bisa diperkenalkan pada olahraga melompat. Dengan begitu, otot dan kekuatan fisik akan meningkat dan tubuh lebih bugar. Macam-macam olahraga melompat sendiri ada lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat gala. 4. Olahraga basket. Permainan bola besar basket juga cocok dilakukan oleh anak-anak usia 6-12 tahun. Olahraga yang melibatkan berlari, melempar, dan menangkap ini perlu kita kuasai, teman-teman. Selain melatih kemampuan motoriknya, olahraga basket juga bisa meningkatkan kekuatan jantung, paru-paru, dan otot tubuh. 5. Olahraga lempar tangkap bola. Selain olahraga-olahraga yang disebutkan, teman-teman juga bisa melakukan olahraga sederhana seperti lempar tangkap bola. Kita bisa menggunakan bola kecil seperti kasti atau bisbol untuk melatih ketepatan menangkap dan melempar. Olahraga jenis ini meskipun sederhana juga bisa melatih kekuatan otot tubuh dan keseimbangan. Nah, mana nih olahraga yang ingin teman-teman lakukan saat ini? Yang penting kita harus semangat dan mau memulai olahraga. Selamat berolahraga teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye.